Halo guys, balik lagi. Jadi di video kali ini kita akan review akun lagi setelah berabad-abad tidak review akun. Jadi ini akun Azazel ya, ini akun jokian aku ya, pelanggan aku udah bertahun-tahun dan dia memutuskan untuk pensi dengan akun yang resource-nya itu sangat banyak teman-teman. Jadi dia pensi daripada akunnya nggak main, dia akan men-sell akunnya dengan dead link Facebook full ref. Jadi dia full ref ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian minat dengan akun ini, kalian bisa langsung aja chat ke WA aku yang di deskripsi ya. Kita akan langsung aja mulai dari apa-apa aja holy relic yang tersedia ya teman-teman ya. Di sini kita tengok holy relic-nya. Di sini untuk holy relic dari burung itu ada 25/36. Untuk rusa 18/18, untuk skull hati 10/15 dan untuk nikdog 13/14 dan di tupai itu 5 ya, belum ya teman-temannya. Dan ini di tupai dia cuma bisa di floor 1 doang ya, karena di tupai itu nggak ada ininya, nggak ada apa namanya, nggak ada valentinya. Jadi valenti wanted, dan ini hero wantednya cuma sedikit ya teman-temannya, hero wantednya cuma sedikit. Jadi kalian bisa ngecek aja nanti ya di perjalanan video ini teman-teman. Nah di sini kita tengok training growth-nya ada 10/10 ya. Jadi kalian perhatian training growth 10/10, jam pasir ada 11/10 teman-teman ya. Dan di sini ada jam pasir satu lagi, jadi total ada 12 jam pasir. Kita akan nengok ke toko, kita akan nengok koin, dan ini seperti yang aku bilang, ini akun timbunan ya teman-teman ya. Jadi ini ada 3.599 koin silver, 2.300 koin gold, koin platinum ada 108, dan koin festivalnya ada 7. Dan sebelum kita masuk ke inventory-nya, kalian udah melihat ya, itu diamondnya ada 1.900 teman-teman. Jadi diamondnya ada 1.900. Dan kita langsung nengok ke inventory-nya. Kalian akan kaget nengok inventory dari akun ini ya. Kita bisa melihat di sini ada material enchant ya, ada 800, ada 600 dan ada 1.001. Di sini kita akan masuk ke Iblis Origin ada 5.000. Belmod ada 5.700, di sini Demonic Howlexer 1.600, ini 1.000 berapa nih? 1.400 dan di sini ada 1.700. Kita masuk ke pendant yang paling penting untuk semua upgrade ya. Jadi kalian bisa melihat pendantnya itu yang UR-nya itu ada 13 dan di sini koin super awakennya ada 534. Jadi kalau misalnya kalian ada jam pasir 12 tadi ya, ditambah koin super awaken 534 itu material sangat-sangat melimpah teman-teman. Alright, di sini ada pendant yang pasti sangat tinggi ya, 516 pendant ya. Dan di sini ada anvil 12.000 anvil, jadi kalian nggak usah takut untuk nge-farming ya. 12.000 anvil dengan hammer-nya 1.000. Jadi kalian bisa sepuas hati untuk nge-upgrade-upgrade kalau misalnya kalian minat dengan akun ini. Di sini ada imprint stone, ada 558 imprint stone dengan awaken stone 1381. Ini imprint kalian bisa membuat hampir lebih tepatnya kalian bisa membuat 9 set UR imprint secara instan ya teman-teman ya. Dan di sini ada ininya, golden magic essence-nya ada 300, di sini 507, di sini 900 magic essence. Dan di sini belum magic itu ada 688, SR pendannya 700 ya, dan di sini R pendannya 900. Dan dengan enchant stone 25.000. Masakannya seperti kalian ini, Bernir Ali-nya ada 2.000 dan ada masakan-masakan yang sepenuhnya bisa kalian farming. Di sini yang paling oke, di sini ada konsumsi ya, konsumsi. Di sini SSR equipment 15% 4 set itu belum di use. Jadi kalian bisa langsung nge-building ya. Langsung nge-building 4 set gear HP dev dengan 15% set ya. 3 ini 15% set. Ada SR-nya 4 juga. Di sini ada Hero Arena reward box-nya. Dan sini SSR gacha ada 82 teman-teman. Jadi kalian kok misalnya mungkin ya pengen TA ya, main farming nge-spam terus Demon King itu sangat-sangat bisa sampai banyak banget ya. Dan di sini ada gacanya itu ada 1700 kunci gacha, equipment draw-nya ada 56, yang ini ada 37 dan di sini ada 306 ya. Dan di sini lainnya ya, ini ada gold dan equipment-nya ada 1578 yang terpasang teman-teman.
Mungkin kalian langsung penasaran, Bang, gimana sih Bang akunnya Bang? Langsung aja Bang. Oke, kita akan langsung nengok aja. Di sini akunnya dengan CC 12,2 juta. Ya, dari kalian udah ngeliat inventory-nya dengan inventory yang sebegitu banyaknya, sebegitu melimpahnya. Jadi jangan kalian samakan CC 12 juta yang minim resort sama yang full resort seperti akun ini, teman-teman. Di sini LR-nya ada 8. Ya, di sini LR 8 dan ini full resort, teman-teman. Jadi kalian kalau misalnya mau farming-farming mah ke 13 juta lebih itu dengan sangat waktu yang sangat-sangat gampang ya, guys ya. Oke, kita tengok hero yang wanted-nya. Di sini wanted-nya ada 2 atau 3 hero krusial. Ya, 3 hero krusial, 4 lah, 4 hero krusial ya. Yang paling utama itu ada WKG, jadi dia nggak gacha goter dan dikiranya goter itu nggak penting, jadi dia nggak gacha goter UR ya. Baru ada Valenti ya, Valenti. Baru ada Percival yang itu tim human ya. Baru di sini ada Diana Halloween, dan ini kayaknya bisa didapat. Jadi wanted itu total ada 13. Jadi kita akan langsung masuk ke yang kolaborasi. Kolaborasi di sini ada Albedo, ada Ram, Kyo, Levi, ini ada Glass, ini ada Saltier ya. Kokyotos, Grace, Yuri, Vittoria, Kizuna, burung itik pertama, Naofumi, Echidina. Ini siapa sih namanya? Ada Mei juga ya, ada hero-hero yang tersisa nih, kalian bisa ngelihat aja ya. Di sini bahasa ada Ains juga, teman-teman. Dan ini udah seharusnya holy relic semua, benar ya. Seharusnya ini udah holy relic semua nih untuk hero kolaborasinya. Jadi kita akan langsung masuk di yang awal ya. Nengok ultinya. Di sini PM 6x6, ini PM 5x6, Demon King 4x6, Hell 4x6. Di sini ada 6x6, Duan Ultimate 3x6, Mael 5x6, dan Ban 5x6, Elizabeth 3x6. Untuk price-nya nanti di akhir video ya. Baru di sini kita bisa ngelihat ya, dari kita tengok keunikan dulu. Kita ngelihat dari Dewa ya, Dewa di Freyr 5x6, si Freya 5x6. Tier 4x6, Thor 2x6. Jadi Thor itu udah 2x6, teman-teman. Jadi kalian gak usah takut ya kalau misalnya kalian mau main floor burung ya. Di sini ada Seven Day Elysian ya, seperti kalian bisa ngelihat Seven Day Elysian ada Duan Ultimate ya, Duan Indomie, DKM, dan sebuah ya, ini ya kalian bisa ngelihat ultinya doang ya. Di sini For Our Angel, Margaret 6x6 sudah pasti ya, dan Mael udah 5x6 seperti itu. Ini Ragnarok wantennya cuma di Skadi. Nah, kalian bisa ngelihat dengan ini aja ya, kalian bisa nge-pause video ini dan kalian bisa ngelihat ulti-ultinya ya, nggak perlu aku jelasin ya. Ini akan ku scroll, kalian bisa nge-pause untuk ngelihat ulti-ulti dari hero-heronya, teman-teman. Ya, kalian bisa ngelihat bam 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 bam. Alright, kita akan langsung masuk ke set UR imprintnya. Jadi kita akan nengok set UR imprint ya. Jadi kita hitung ya, ini udah termasuk lah ya. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, UR set ditambah 10 UR yang jadi ya, dan bahan imprintnya seperti ini, inventory ini sangat-sangat bagus. Untuk stat udah pasti jadi semua ya, jadi kalian nggak perlu khawatir soal stat karena aku sendiri yang ngejokiin akunnya. Di sini seperti biasa nih ada 1900 diamond. Jadi bagi kalian ya yang mau ngetek ini akun ya, monggo chat aja di WA aku di deskripsi dengan price ya, itu 1,8, teman-teman. Jadi kalian bisa langsung chat aja 1,8. Itu sangat-sangat murah untuk akun seperti ini ya, walaupun dead link Facebook ya, tapi full rest. Dan di sini kalian ada persimpanan, kalian bisa lihat ya, koin kena ikut 86.000, ini brawlnya tuh 111.000, dan koin perkelahian 35.000. jadi bagi kalian yang minat ya, teman-teman, bagi kalian yang nyari akun ini sangat aman sekali ya, karena udah bertahun ownernya jokian sama aku dan dia udah membuang untuk joki itu pasti lebih tinggi dari harga akun yang sekarang. Dia joki itu udah bertahun ya, kan kirakan aja dia joki full
itu udah price-nya mungkin udah sampai 3,5 juta lebih gitu ya. Dia ngejokin untuk saya gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi yang bagi minat nih 1,8 langsung chat WA aku di deskripsi ya. Oke, okay, thank you semua yang sudah menonton. See you in the next video. Rizwi.